Oke, selamat datang kembali di Rest in Peace. Kali ini bareng saya Mirror. Dan pada episode spesial penampakan kali ini, kita akan melihat penampakan-penampakan yang terekam oleh kamera, namun tidak seperti biasanya. Biasanya si hantu yang terekam oleh kamera itu hanya diam lalu menghilang, tapi tidak pada penampakan kali ini. Karena sosok-sosok penampakan ini malah mengejar orang-orang yang sedang melakukan eksplor. Mulai dari sosok hitam misterius sampai hantu kepala buntung. Oke, tanpa lama-lama lagi, kalian langsung saja nikmati videonya and welcome to my world. Yang pertama adalah dikejar genderuwo. Salah satu eksplorasi yang dilakukan oleh channel YouTube inisial RH di hutan Mahoni merekam adanya penampakan sosok genderuwo dengan tubuh penuh dengan bulu berwarna hitam, dan genderuwo ini mirip seperti seekor gorila. Dan awalnya si genderuwo ini hanya terlihat biasa saja. Dia hanya berjalan-jalan di balik pepohonan. Namun lama-lama sosok genderuwo ini malah semakin mendekat ke kamera. Hingga akhirnya sosok genderuwo ini benar-benar berlari mengejar ke arah orang yang sedang melakukan eksplor tersebut. Allahu Akbar, dia mendekat bro. Dia makin mendekat bro. Nah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah. Tuh. Allahu Akbar. Yang kedua adalah hantu kepala buntung. Channel yang satu ini memang cukup terkenal dengan ciri khas helm hijaunya. Dan pada video yang satu ini cukup menarik untuk kita simak. Dalam video ini terlihat sosok penampakan hantu kepala buntung dengan membawa sebuah kapak di tangan kanannya. Dan menurut ceritanya, di kebun tersebut ada salah satu orang yang tertimpa pohon dan lehernya itu terkena mesin gergaji hingga akhirnya meninggal. Lalu ketika si abang helm hijau ini menantang keluar hantu tersebut, sosok yang disebut dengan hantu kepala buntung itu pun menampakkan dirinya. Kalau kau berani keluar, jangan berondok-berondok, jangan hilang-hilang gitu. Kalau kau berani sendiri kita ayo, one by one kita, satu lawan satu kita, buat putung buk kau, jangan kau pakai kampak-kampak gitu. Itu. Kau jangan pakai kampak, aku cuma benda tumpul nih. Nengok aja lah. Itu kepalanya teman-teman, itu di bawah kepalanya teman-teman. Aduh, lehernya nggak ada nih, leher nggak ada, kepalanya nggak ada teman-teman. Tuh teman-teman, pengen kampak dia teman-teman. Yang ketiga adalah sosok hitam misterius. Ketika tim Rafli CLBM ini sedang melakukan eksplor di tengah hutan, yang katanya ada sosok hitam misterius seperti jenglot. Dan pada saat di tengah eksplorasi, mereka pun dikagetkan oleh penampakan yang sepertinya itu adalah sosok kuntilanak. Namun sosok kuntilanak ini tidak seperti kuntilanak yang lain, karena si kuntilanak ini dia berjalan dengan cara ngesot. Dan pada waktu yang bersamaan, sosok hitam yang misterius itu pun ikut menampakkan dirinya. Astagfirullah.
Aduh, singirengku, ku, asalnya ku, kiku perpatu, inilah. Yang keempat adalah diikuti kuntilanak. Seorang YouTuber Ibnu Fauji sedang melakukan eksplorasi di suatu tempat yang terdapat batu besar di pinggir sawah, yang dimana menurut penduduk setempat sering ada penampakan sosok makhluk halus di batu tersebut. Lalu saat Ibnu sedang melakukan eksplor ke tempat tersebut untuk membuktikan kebenarannya, muncullah sosok kuntilanak yang mungkin itu adalah penunggu dari batu besar tersebut. Nah kan, aku dari sana loh tadi loh. Ya ampun, ada rambutnya, masya Allah. Ih, kayak, tapi belum padat loh bro. Masih kayak bayang-bayang gitu loh. Kayak nembus bajunya loh. Lah. Ya ngikut kan? Astagfirullahaladzim. Udahlah, cukup. Ya ampun. Lah. Aduh. Tetap ngikut loh. Yang kelima adalah dikejar sosok hitam misterius. Video ini berasal dari channel YouTube Sura Blendong, yang ketika sedang melakukan eksplor di sebuah hutan, tiba-tiba salah satu tim mereka mengalami kejadian yang tidak terduga. Kejadian ini seperti gangguan dari makhluk halus yang mengakibatkan tangan kiri dari salah satu tim mengalami kesakitan. Dan tak lama setelah itu, terlihat penampakan sosok putih yang bergerak lalu menghilang. Kemudian mereka pun mendekati ke tempat di mana sosok putih itu menghilang. Dan tiba-tiba ada sosok hitam misterius yang muncul dari balik semak-semak hingga akhirnya mengejar mereka. Teman-teman dengar suaranya kan ya? Suaranya jelas banget suaranya. Tadi di sini ya. Dekat pohon. Nongol itu om, ini nongol. Si hitam, nongol. Ada si hitam, nongol, si hitam nongol. Astagfirullah, subhanallah. Jelas banget tuh, makin jelas tuh. Matanya. Allah ber. Mundur. Dia marah tuh. Allah ber. Subhanallah. Itu marah. Matanya gede banget. Bukan ini jalannya, salah. Sini. Sini. Duala. Itulah beberapa cuplikan video yang diikuti hingga dikejar oleh sosok misterius. Dan saya pun tidak memaksakan kalian untuk percaya pada cuplikan-cuplikan video tersebut. Namun bila kalian penasaran dengan video selengkapnya, silahkan kalian lihat linknya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, dan cukup sekian saja pada episode spesial penampakan kali ini. Jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya jika kalian menyukai konten-konten yang ada di Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu.